Sudah saya kita masukkan ini. Biar agak terasa ayamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tajim by Ea. Kali ini kita akan masak nasi goreng spesial di malam Senin dengan bumbu yang sederhana tapi spesial. Telur bulat, telur perhan, masako satu, dan cabai bawang-bawang sedikit, dan nasi dua piring, dua porsi guys. Untuk pertama kalinya saya masak nasi goreng. Semoga kalian terhibur dengan video yang masak-masak ini. Dan saya sudah lama tidak masak-masak. Karena saya sudah di sini masak-masak 20 tahun. Baca. Apa? Malam ini saya masak-masak karena saya dari tadi belum makan. Dan jangan lupa makan kalian. Pakai pun cabai sisa kemarin kan. Bisa buat ngamen juga ini. Tapi jangan, ini makanan tidak baik. Ini api kompor kan seperti itu kan. Namanya juga kompor ala-ala kompor. Ini tadi dua beli, untuk besok lagi satu lagi kan. Ini jangan disorting ya. Ini zaitun minyak. Untuk enggak tahu, jangan, bahaya. Nanti kalian kira pula saya masak nasi goreng pakai minyak zaitun. Itu berbahaya. Kita mengikuti chef yang luar biasa dari Itali ini guys. Minyaknya sedikit saja. Jangan terlalu banyak minyak, nanti batuk-batuk yang ada ini aja enggak hilang, apalagi ditambah minyak goreng banyak. Batuk pula nanti. Biarkan saya saja yang batuk, kalian enggak usah. Nasi goreng 2 porsi. Ini kalau dikirakan harganya ini tidak bisa kalian beli guys. Ini 80 juta guys. Oh my god. Wow. Modal 500. Ini 2000. 2500. Kalau kalian beli satu piring ini 80 juta. Agak kedekat sedikit kameramen biar nampak nasi gorengnya dimasak atau enggak, nanti dikira orang bohong pula ya. Jedar. Ini sudah mulai panas minyak gorengnya. Kameramen agak sedekat sedikit ya. Ini minyak goreng asli, bukan minyak zaitun ya. Minyak goreng dari Karim kalau nggak salah dari. Kita masukkan aja bawang putih sama bawang merah sama kunyit cabai guys. Ini agak tumis sedikit, tumis goreng cantik sampai keluar aromanya. Saya ini sudah sering kali masak-masak seperti ini. Jadi kalian jangan ragukan lagi rasanya enak atau enggak itu. Aduh, 12% enggak enak. 88 enak itu. Yakinkan saja. Kalau enggak yakin, percaya saja. Tekan tombol subscribe di bawah, itu tandanya kalian yakin. Kalau enggak usah. Yang penting ditonton, oke? Ya, coba kameramen ke kualinya kita masukkan tengok. Kameranya itu aye. Ini sudah mulai aromanya, mungkin kalian udah masuk ke dalam video baunya. Baru kita masukkan nasinya, ini kita hancur-hancurkan sedikit. Hancur-hancur hatiku asik. Ini pula dia ya. Masukkan saja satu persatu. Maksudnya satu piring satu piring. Satu-satu nasi nanti nggak masak-masak lagi dah.
Kalau udah seperti ini kita aduk lah. Iya. Kamera agak dekat sedikit. Nah, nasi gorengnya aja nampak kan. Orang yang masak nggak usah. Ini tangan kanan ini. Kalian kalau nggak percaya tangan kanan ini. Tangan kanan ini alias tangan. Mundur lagi, nanti terbakar pula kamera kita. Nggak jadi kita nge-YouTube kau. Nggak ada otak kok ya. Canon. Canon 18 itu. 18 kali 18. Banyak ini ya guys. Apinya kita sedikit, oh udah kecil kian ya. Kita minyak, kompornya udah habis atau nggak tahu lah ya. Ya tapi kita bikinnya ini yang pro ya, pro protokol. Ini namanya nasi goreng spesial malam Senin. Kalian cari di Indonesia ini, inilah nomor satu nasi goreng guys. Karena di sini banyak jeda-jedanya, ya nggak apa-apa lah. Biar kalian nengoknya terbata-bata gitu ya guys. Mungkin video ini nggak ada yang nonton, saya yakin. Karena di sini tidak ada keseruannya itu ya. Ini yang ada nasi goreng yang nggak enak. Belum ada rasanya, kita masukkan ini. Biar agak terasa ayamnya. Kita masukkan satu aja guys. Kalau dua nanti generasi Masako. Kalau sudah kalian masukkan, jangan lupa kalian aduk. Kuali itu. Ini kualinya miring-miring memang seperti itu kameramen. Kameramen mungkin nggak pernah nengok orang masak nasi goreng ya. Mungkin baru pertama kali ini. Dan juga kalau saya masak nasi goreng ini pakai masak nasi goreng ya, pakai sendok nasi lah, masak sendok lauk. Iya. Mungkin kalian bertanya-tanya, kok nasi gorengnya nggak ada warna? Oh, kalian salah nilai. Ini pun cabenya ini, inilah nilainya. Oke, nggak perlu banyak-banyak, nanti kami pula sengsara kena ibuan. Untuk warnanya aja sedikit. Kameramen agak dekat. Nah, gitu dong. Wah, aroma mantap kali. Kalau kira-kira udah mau matang seperti ini, ya telurnya ini jangan lupa kita cuci dulu ini. Asli. Asli lo. Aromanya sudah teraroma lah pokoknya ya. Baunya sudah tercium di hidung-hidung yang begitu menakutkan. Nah,
nasi gorengnya udah berwarna, guys. Kan udah berwarna, guys. Oke, kamera agak dekat sedikit. Ya, ini udah mulai matang kayaknya, guys. Apa namanya itu, telurnya udah mulai kelihatan matang. Oke, dan kita coba dulu. Kita cicip dulu ya. Aromanya, guys. Masya Allah. Pedas, masin pedas, mantap lah. Kalau kalian mau coba resepnya ini, nanti kalian tengok aja di deskripsinya ya. Saya tulislah resepnya ini. Ini nasi goreng spesial malam Senin. Mantap kali. Dari namanya aja udah terasa kali enaknya. Apalagi nasi gorengnya. Aduh, coba sekali lagi ya. Biar ngiler itu yang kameramen. Betul. Mantap kali, guys. Ini udah matang ya. Kita tekan ya. Nanti kita bagikan ya. Guys, sekian dulu videonya. Thanks for watching. Assalamualaikum.